Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan terkait dengan paket speaker, ya, speaker aktif Polytron bersama dengan mikrofon wireless yang sudah saya modifikasi. Untuk saya sumbangkan ke tempat ibadah, alhamdulillah salah satu subscriber sudah menghubungi saya untuk diberikan ke surau yang ada di Kota Bogor atau Kabupaten Bogor. Saya nggak tahu tempat pastinya, tapi di video ini saya ingin menyampaikan cara pemasangan dan seperti apa kualitasnya. Walaupun ini bukan speaker baru ya, tapi alhamdulillah fungsi-fungsinya masih sangat bagus. Dan untuk imam, kemudian untuk ceramah ya, di surau-surau yang kebetulan saat ini kita tahu sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga berkah dan selalu diberikan kemudahan, niat baik ini bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu teman-teman sekalian, jadi dalam paket ini sudah ada mikrofon wireless yang sudah dimodifikasi ya. Ini saya tunjukkan. Ini spul bawaannya ya, yang sudah saya lepas. Kemudian ini mikrofon masih baru. Kemudian ini receivernya yang sudah ada baterai charger, bisa dicas ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk di dalamnya sendiri spulnya sudah kita modifikasi. Nah, seperti ini teman-teman sekalian ya, jadi ini jadi sensitif sekali mic-nya. Jadi kalau mau dibesarkan jangan terlalu besar ya, mungkin di pukul 9 sudah cukup untuk ruangan kecil ya, karena dia nanti akan feedback kalau terlalu besar. Ini receivernya sudah ada baterai, ini baterai charger ya, jadi bisa langsung dicas di ini. Makanya ini kita hidupkan seperti ini. Ada indikator warna biru kalau kelihatan. Oke, kita pasang aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti tolong teman-teman yang sudah menghubungi saya, jangan lupa nama dan nomornya, nanti akan dihubungi. Kalau melihat video ini, tolong langsung kontak dan berikan alamat untuk pengiriman. Oke, kita coba ya. Ini sudah saya hidupkan, hidupnya di belakang. Di belakangnya ada tombol power. Dan ini bisa dihubungkan. Ada RCA ya, jadi bisa dihubungkan ke perangkat-perangkat player-player lainnya. Ada FM, di sini ada FM, radio. Jadi ada line ya, ada MP3, ada FM. Jadi nanti MP3 untuk mengaktifkan yang inputan dari sini ya. Kalau yang line itu yang dari belakang pakai RCA. Nah, untuk kualitas suara mikrofonnya kita coba. Ya, sudah hidup. Bisa hidupkan. Nah, tapi untuk menghidupkan levelnya jangan sampai lebih ya. Kalau jam 9 kalau udah feedback diturunkan teman-teman. Tes 1-2, tes 1-2. Tes 1-2, nah ini IO-nya di sini. Ya, kecil besar IO. Tes 1-2 ini mic level 1, mic level 2, ada 2 mic-nya. Nah, kemudian ini volume untuk musik. Tapi tidak pengaruh untuk mic. Mikrofon. Nah,
ini kalau pakai IHO ini tes 1, 2, 3 tes kontrol besar. Ya, karena ini mic-nya harus jauh dari speaker ya, karena ini sudah dimodifikasi jadi dia lebih sensitif. Nah seperti itu teman-teman sekalian. Nah demikianlah teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau yang hal-hal yang kurang berkenan selama saya menyampaikan video-video dan tutorial. Selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin. Terus dukung channel ini teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.